Halo guys, balik lagi dengan gue Gustiridho di channel Angger. Dan kali ini gue akan membuatkan kalian tutorial, yaitu cara membuat musik video yang baru-baru aja diupload, mungkin semingguan lah ya. Musik videonya dari Chandra Liow, Rizky Febian, dan Sheryl Sheinafia yang berjudul Sweet Talk. Nah itu kan videonya tuh kayak yang kebanyakan kayak sosial media gitu kan. Tapi ini gue pakai yang Instagramnya aja nih. Nah contohnya tuh seperti ini. You give me sambalado, sambalado, diulek-ulek. Sambalado, sambalado, sambalado. You give me sambalado, sambalado, diulek-ulek. You give me sambalado, sambalado, diulek-ulek. Sambalado, sambalado, sambalado. Nah itu dia tadi contoh dari gua ngedit yang mirip-mirip MV-nya Sweet Talk. Nah gimana cara editingnya dan pembuatannya? Oke, kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Nah sekarang kita sudah ada di Adobe Premiere-nya. Oke, kita langsung saja membuat musik video yang punyanya Chandra Liow, Rizky Febian, dan Sheryl Sheinafia yang judulnya itu Sweet Talk. Nah di sini pertama-tama gue akan membuat yang versi snapgramnya dulu nih. Nah di sini gue akan mau liatin dulu contoh gambar gue yang snapgram. Nah di sini, nah ini adalah gambar snapgram gue, dan ini saya betulan nge-upload gambar hijau di snapgram saya yang betulan nih. Nah, jadi gua download dulu kan gambar hijaunya. Nah, terus sudah gua download gambar hijaunya di Google, terus gua upload ke snapgram gua. Jadinya seperti ini. Nah, fungsinya buat apa nih gua nge-upload gambar hijau di snapgram saya? Buat nantinya hijaunya ini nanti gua akan pakein Ultra Key. Ya, ini adalah kreativitas sendiri nih. Jadi ya anggap aja ini green screen, ya kan? Gua Ultra Key, terus nanti gua taruh deh gambar video gua nanti. Jadi yang ininya terambil nih, kayak tulisan Gustiridho-nya, terus yang gambar ininya, gambar pesawat. Nah itu, jadi fungsinya seperti itu. Nah kita langsung aja masukin dia ke Premiere. Nah, kita langsung masukin ke sini, ke Project, terus sama videonya juga ke Project. Nah udah seperti ini, terus kita tarik aja langsung ke timeline. Nah udah seperti ini. Ini gua tarik dulu ke bagian V2. Nah terus sudah seperti ini, terus kita langsung ke effect, kita hapus dulu, terus kita tulis aja langsung ultra. Nanti kita akan dapatkan yaitu Ultra Key. Ada di video effect, ada di keying, terus ada Ultra Key. Nah kita tarik aja langsung ke sini. Udah kita tarik langsung kita ke effect control. Nah terus key colornya yang ini, gambar yang ini, kita klik. Terus kita langsung klik aja di bagian warna hijaunya. Dan jadinya seperti ini. Nah sudah seperti ini. Terus kita masukin videonya yang ini, video kita, ke bawahnya. Dan jadilah seperti ini. Nah itu adalah fungsi gua nge-upload gambar hijau ke Instagram. Jadi fungsinya kayak green screen gitulah. Nah, udah seperti ini. Nah, terus kita bikin animasi ininya, kayak loading jalannya nih. Nah, kita crop dulu, atasnya kita hapus. Caranya kita ke effect, terus ke ke kolom search, kita tulis crop. Nah, kita langsung tarik aja ke screenshotnya. Nah, terus kita potong bagian atasnya nih, yang garis-garis putihnya ini kita potong topnya. Iya, nah udah nggak ada kan. Nah kita bikin animasinya seperti apa? Kita balik dulu ke project. Nah udah seperti ini. Kita langsung ke file, terus new, terus ada legacy title. Nah ini legacy title ini sebetulnya yang dulunya itu adalah new title yang ada di bagian sini. Tapi kan ini adalah yang 2018 nih Adobe Premiere-nya. Jadi dia pindahin ke new, terus ada legacy title. Nah, terus kita ubah dia menjadi 60 fps. Time base-nya terus kita langsung klik OK aja. Nah, kita perbesar dulu. Kita perbesar, bro. Nah, udah seperti ini. Terus kita ini, yang pakai yang ini line tool. Nah, yang garis ini. Terus kita bikin garisnya di atas sini. Nah, bikin aja seperti ini. Nah, oke, kita bawahin dikit. Nah udah seperti ini, kita langsung close aja. Nah nanti dia akan muncul di bagian sini nih, title-nya. Nah, terus kita taruh di bagian atas, kita perbesar. Nah, udah seperti ini. Terus kita masukin efek crop lagi ke title-nya, yang garisnya. Nah, terus yang right, yang kanan, nah kita bikin dia 100%. Nah, udah 100%, jangan lupa yang ini kalian geser ke bagian awal videonya. Nah, kalian geser nih ke bagian paling kiri. Udah. Terus kalian pencet nih keyframe-nya, toggle animation. Nah, udah kalian klik. Terus kita lari ke bagian frame yang paling terakhir nih. Nah, udah di bagian frame yang terakhir, kita langsung pencet aja yang ini, reset parameter. Nah, udah seperti ini. Kita lihat bagian atasnya. Nih, gua perbesar dulu. Nah, nanti dia teranimasikan sendiri seperti ini. Nah, kayak gitu bro. Cara membuat snapgram yang di video klip Sweet Talk ini nanti kita akan sambung-sambungin, oke? Nah, sekarang yang kedua, kita bikin yang versi yang di beranda Instagram ya, yang di home-nya lah, ya kan? Nah, di sini kita ke Photoshop dulu, fungsinya buat apa nanti kita lihat. Nah, kita langsung tarik aja gambar. Ini gua ada screenshot juga. Kita langsung tarik aja dia ke Photoshop. Nah ini dia. Ini dari bikin rame. Tapi nanti gua akan rubah. Nanti di sini foto gua. Nanti di sini nickname Instagram gua. Nah, seperti itu. Caranya kita hapus dulu ini. Nah, kita ke ini brush tool. Nah, terus kita pencet Alt. Kita pilih warna yang ini, warna putihnya. Nah, terus kita hapus deh langsung. Nah. Sudah kita hapus seperti ini. Terus kita copy gambar display picture kalian nih, yang ini. Nah, ini kan gua ada nih. Terus di sini gua blok pakai ini apa lagi namanya nih, lasso tool. Nah, terus kita lingkarin nih yang gambar kita. Nah, sudah kita lingkarin. Nah, udah seperti ini. Terus kalian tinggal pencet CTRL J, Ctrl J. Nah, udah seperti ini. Nah, terciptalah layer 1. Oke deh, bahasanya terciptalah. Terus sudah seperti ini, kita langsung geser dia ke bawah, terus kita kecilin. Kita sesuaikan dengan pas. Nah, misalkan kalau kalian jadinya kayak gini ngecilinnya, kalian tinggal ke sini nih. Nah, klik yang gambar ini nih. Nggak tahu apa namanya, pokoknya diklik. Nah, nanti jadinya seperti ini, langsung teratur sendiri dia. Nah, oke. Nah, mungkin sekiranya segini, kalau udah kita langsung enter aja. Nah, kayak gini. Terus kita tulis nama Instagram kita. Nah, kita langsung ke ini, ke type tool. Kita tulis. Nah, di sini nama Instagram gua GUSTIRIDHO. Nah, sorry warnanya putih, kita ubah menjadi hitam. Nah, terus kita geser deh ke sini. Nah, kita mirip-miripin lah ya kan. Nah, kita atur dia sampai di tempat yang pas. Nah, udah seperti ini, kita lihat masih agak kebesaran ya, berarti kita kecilin lagi sampai pas. Ya, mungkin sekiranya segini. Kita atur lagi. Oke, kita lihat. Nah, sudah hampir mirip nih. Nggak mirip banget, tapi hampir mirip. Nah, sudah seperti ini, kita hapus gambar yang tengahnya ini. Nah, kita hapus. Caranya kita pakai yang ini, rectangular marquee tool. Oke deh. Terus kita apa? Kita kotakin gambarnya. Kita kotakin seperti ini. Nah. Oke, kalau kita udah kotakin, kita pergi ke background yang ini di layernya. Nah, udah pergi ke background, terus kita copy. Kita tarik backgroundnya ke sini. Oke, kita tarik, udah kita tarik. Terus kita klik yang background copy ini. Nah, udah kita klik, terus kita pencet delete. Nah, udah kita delete. Terus background yang di belakangnya kita hapus nih ke gambar yang tong sampah ini yang paling kanan. Oke, kita tarik, langsung taruh di sini. Just hilang. Nah, jadilah kosong nih gambar yang bagian sini. Nah, sorry masih ada bekasnya, kita hapus lagi. Nah, kita delete langsung. Oke, udah seperti ini. Dan kita save dia menjadi file PNG. Biar ininya nanti tetap kosong nih yang tengahnya, oke? Kita save as. Terus ini save as tipenya kita ubah menjadi PNG. Kita cari PNG. Nah, ini PNG. Nah, terus langsung kita save aja. Sorry namanya mirip. Kita ya langsung save. Nah, udah kita save. Terus kita langsung tarik aja dia ke Premiere. Langsung ke kolom projectnya, terus kita langsung tarik ke timeline. Oke, langsung kita pindahkan dia ke bagian video. Nah, oke, terus kita masukin video kita juga, langsung tarik ke project, terus tarik ke timeline. Nah, terus kita perpanjang nih yang screenshotan kita. Nah, jadinya seperti ini, kita perbesar. Nah. You give me sambalado, sambalado, diulek-ulek, sambalado, sambal. Nah, itu dia yang versi home Instagramnya yang berandanya. Oke, kita langsung lanjut ke bagian Instagram profilnya. Nah, ini langsung kita yang ketiga. Yang ketiga ini adalah kita buat yang versi Instagram profilnya. Nah, di sini kita buat sequence-nya dulu. Kita ke file, terus ke new, terus ke sequence. Nah, fungsinya buat apa? Kita buat yang layar handphonenya nih, yang berdiri. Oke, kita langsung ke setting. Terus frame size-nya kita rubah menjadi 720 awalnya. Terus yang belakangnya menjadi 1280. Nah, udah seperti ini. Terus time base-nya kita rubah menjadi dia 60 fps. Nah, langsung klik OK aja. Nah, ini dia layar HP-nya. Oke, terus kita masukin rekaman layar Instagram profile kita. Nah, kita langsung masukin ke project. Nah, udah di project, gua mau liatin dulu. Nah, ini adalah rekaman layar gua nih, yang Instagram, yang profile. Nah, yang ini. Di sini gua rekamnya pakai komputer. Jadi ini pakai emulator Android juga nih. Nah, jadinya seperti ini. Kalian bisa juga langsung rekam di layar HP kalian, pakai yang namanya game screen recorder untuk ngerekam layar HP kalian. Nah, gitu. Nah, di sini kenapa gua pakai emulator Android? Karena gua nggak punya Android. Nah, di sini gua pakainya iPhone. Jadi pakai emulator aja gitu, bro. Oke, udah seperti ini. Kita langsung tarik aja dia ke timeline. Nah, langsung klik yang keep existing setting. Nah, udah seperti ini. Kita atur dia menjadi bagus. Nah, oke, kita atur. Kita perbesar dulu biar kelihatan. Nah, pas. Sudah pas dia, bro. Nah, sudah seperti ini. Ya kan? Terus kita masukin video kita. Video yang nyanyi-nyanyi juga. Nah, kita langsung tarik dia ke project. Udah di project, terus kita langsung tarik aja dia ke timeline. Nah, udah seperti ini. Kita klik videonya. Terus kita crop dia menjadi square. Ya, oke. Nah, ini sudah ada crop, ada di video effect, ada di transform, dan ada crop. Oke. Kita langsung aja tarik dia ke sini. Terus kita langsung ke effect control. Nah, muncullah seperti ini. Terus di sini gua aturnya topnya. Topnya yaitu 24. Nah, oke. Terus yang bottomnya kita anu menjadi 20 ya, kita anu. Nah, jadi square dia seperti ini. Terus kita atur deh, kita pas-pasin dia di bagian sininya. Nah, oke, kita perbesar, kita bikin dia rapi. Nah, cara buat memperbesar memperkecilnya kalian tinggal klik 2 kali. Nah, misalnya contoh ya. Nah, ini kan nggak ada nih. Kalian klik gambarnya dulu, terus kalian klik 2 kali yang ini. Nah, muncullah seperti ini. Buat kalian memperbesar, memperkecil. Atau kalian bisa juga ke motion untuk ngaturnya. Ya, kalian pilihlah yang mana yang lebih enak. Oke. Oke, kita atur sampai dia rapi. Kita lihat. Nah, seperti ini, udah rapi nih. Udah pas. Nah, udah seperti ini. Terus kita duplikat videonya. Kita duplikat menjadi 3. Jadi di sini gua pakai yang 3 dulu nih. 1 2 3. Nah, seperti itu. Kita duplikat caranya yaitu kalian tahan Alt di keyboard kalian, ALT. Nah, terus kalian geser nih yang ini, yang video kalian. Nah, menjadi 2 nih, ya kan? Udah 2. Terus kalian apa? Geser ke bagian yang kedua nih. Di position aja langsung nih, position. Nah, kalian geser. Nah, oke, udah pas. Terus kita bikin yang ketiga lagi nih, yang di bagian sininya. Kita duplikat juga sama caranya. Tahan Alt, kalian geser ke atas. Oke. Terus kalian geser juga nih yang ininya. Nah, sudah seperti ini, sudah agak rapi. Oke. Oh, sorry. Nah, sudah seperti ini. Kita lihat. Nah, jadinya kayak gini. Terus kita bikin animasinya lagi nih. Nah, kita fitkan dulu layarnya. Nah, ini kan layarnya bergerak nih yang di belakangnya nih. Nah, kita bikin gambarnya ini mengikuti layarnya nih, kayak mengikuti jadi ke atas. Ya, mudah-mudahan kalian ngerti lah bahasaku. Nah, terus cara menganimasikannya, kita cari dulu di mana dia pertama bergerak nih, layar handphone yang di belakang. Nah, kita cari, mencarinya yaitu per frame. Hah, susah banget dibilangnya. Kita pakai keyboard yaitu arah kanan atau arah kiri. Nah ini dia. Set. Nah, ini kan bergerak nih. Nah, udah seperti ini. Terus kita ke bagian video yang pertama nih, yang ini. Nah, yang ini. Terus kita pencet nih positionnya, yang di sini, yang di motion. Nah, kita klik keyframe-nya, toggle animation-nya. Nah, terus kita pencet arah kanan. Set. Nah, terus kita ikuti deh. Dia ke atas, ke atas, ke atas seperti itu. Kita perbesar dulu. Nah, ini kan dia kayak tergeser nih. Terus kita atur dia di sini, di position ini. Ke atas. Nah, terus arah kanan lagi, geser lagi ke atas kayak gitu. Ya, ini butuh kesabaran yang ini, yang kali ini. Nah, caranya seperti itu. Frame, geser ke atas sampai rapi. Nah, terus frame lagi, geser lagi. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, kita percepat nih yang versi yang ini. Oke, kita langsung saja percepat. Nah, ini gua udah bikin keyframe-nya. Jadi frame per frame gua naikin dan jadinya seperti ini. Ntar gua perjauh dulu. Nah, dia kayak ngikutin gitu. Nah, ya kan? Nah, terus kita langsung ke bagian gambar yang kedua. Caranya gampang aja kalau udah yang kedua. Nah, kita copy dulu ini yang sudah kita bikin keyframe-nya. Kita copy. Oke. CTRL C. Nah, udah seperti itu. Terus kita ke gambar yang keduanya, kita klik. Nah, terus kita cari frame per frame lagi dari mana dia mulai. Nah, ini kan. Nah, udah seperti ini. Terus kita klik lagi yang ini. Oke, efek kontrolnya. Terus kita langsung paste aja. CTRL V. Nah ini kan langsung hilang nih dia. Nah, dia sebenarnya ada di sini nih. Nah, cara bikin dia kesini lagi, kita langsung cari aja di kolom search effect, cari yang namanya transform. Nah, ini dia ada di video effect, ada di distort, terus ada transform. Terus kita pindahin aja langsung ke bagian V2 nih, yang video yang kedua. Nah, terus kita geser positionnya. Nah, ke bagian sini kita atur. Nah, udah seperti ini, kita lihat. Nah, dia ngikut kayak gitu, bro. Nah, terus gambar yang ketiga sama seperti gambar yang kedua. Kita klik, terus kita cari bagian mana yang mulai bergerak layar belakangnya. Oke. Nah, ini dia. Kita langsung ke klik yang efek kontrol, terus kita langsung paste aja. Nah, terus kita masukin efek transformnya ke video yang ketiga ini. Terus posisinya kita geser dia ke bagian sini. Nah, kita lihat jadinya seperti ini dia. Nah, kayak gitu bro, nih kan jadi bergerak kan, jadi kayak dia nempel sama layar Android-nya seperti itu bro. Nah, ini adalah yang Instagram profilnya. Nah, sekarang waktunya kita menjambungkan ketiga video yang ini, yang sudah kita edit sebelumnya juga, oke? Nah, sekarang waktunya kita menyambungkan ketiga video tadi dari Instagram profile, dari beranda Instagram dan Snapgram, oke? Nah, kita langsung saja masukin ketiga videonya. Nah, yang ini langsung kita tarik aja ke kolom project. Nah, udah seperti ini. Nah, di sini gua mau urutannya dari Instagram profile dulu. Nah, kita tarik. Nah, jadi Instagram profile dulu. Nah, habis itu langsung ke beranda. Nah, ke beranda Instagram kita tarik. Nah, terus habis itu terakhir ke Snapgram. Nah, kayak gitu dia. Oke, udah seperti ini. Jadi di sini gua mau pakai transisi, jadi ini nanti geser, tergeser gitu. Nah, langsung pindah ke sini. Nah, seperti itu. Nah, gimana caranya? Kita geser dulu ke atas ini. Nah, sudah kita geser. Terus kita perbesar dulu timeline-nya. Terus kita pindahi yang ini kursornya ke bagian frame paling terakhir. Nah, di sini. Nah, sudah seperti ini. Terus kita geser dia ke arah kiri sebanyak 5 kali, yaitu frame sebelumnya ke 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, udah seperti ini. Terus kita tandai dia pakai razor tool aja, kita cut. Nah, udah seperti ini. Terus yang ini video yang beranda Instagram kita majuin dia ke bagian sini. Nah, sudah seperti ini. Nah, kan kita mau bikin geserannya nih. Nah, kita klik dulu yang ini yang udah kita potong. Terus kita langsung ke efek, langsung kita ke transform, ya kan? Sudah kalian tahu di mana letaknya, oke? Kita langsung tarik aja dia ke sini, ke bagian yang kita udah potong. Nah, sudah seperti ini. Terus position dari transformnya kita pencet nih keyframe-nya. Jangan lupa ini digeser dulu ke bagian paling arah kiri. Nah, oke. Terus kita klik positionnya. Nah, terus kita geser dia ke arah yang paling kanan. Nah, terus kita geser dia. Ya, kita tulis aja langsung 1100. Nah, oke, jadi dia nanti kayak gini jadinya. Nah, tergeser gitu, langsung terpindah ke beranda profile. Nah, oke. Terus kita buka nih yang positionnya, kita bikin dia gerakannya agak mulus-mulus sedikit ya. Kita blok dulu semua yang ini. Nah, kita blok kayak gini, oke. Nah, terus kita ini, nah ada titik-titik kecil ini kan. Nah, kita bikin dia seperti ini bentuknya. Nah, jadi ya agak lumayan lah, agak natural, kayak gitu. Nah, udah seperti ini. Terus kita ke bagian bawah nih ada use composition shutter angle. Nah, ini kita uncheck list. Terus kita shutter angle yang kita naikin menjadi sekiranya 100 saja. Nah, jadinya nanti seperti ini. Nah, langsung terpindah kayak gitu bro. Nah, kayak gitu dia. Oke. Terus kita langsung ke bagian yang sini. Yang nih, yang terakhir, oke. Nah, caranya kita naikin yang ini, yang Snapgram, oke. Terus kita bikin dia sama 5 frame, oke. Sama kayak tadi, kita cari yang paling terakhir, nih yang paling terakhir kan. Terus pencet arah kiri sebanyak 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, udah seperti ini. Terus kita geser dia ke bagian atasnya. Nah, seperti ini. Terus kita masukin efek transform juga ke bagian yang ini, yang Snapgram-nya. Oke. Nah, udah kita masukin. Terus kita atur posisinya. Oke. Mana nih transform? Nah, yang ini kita perkecil dulu. Oke. Perkecil. Nah, sekiranya segini. Udah kalian perkecil, terus kalian atur posisinya ke bagian Snapgram kalian yang ini, yang U. Oke. Nah, kita taruh di atas ini. Kita geser lagi. Nah, sekiranya di sini kita perkecilkan lagi. Nah, segini kecilnya. Kalau kalian bisa lihat, nih kita besarkan. Nah, segini kecilnya, bro. Oke? Terus sudah seperti ini. Udah kita atur di transformnya kan. Terus kita pencet keyframe-nya yang position dan scale. Ini dan ini. Dan udah seperti ini. Terus kita geser kursornya yang ini yang biru ke bagian frame yang terakhir yang dari video beranda. Nah, oke. Terus sudah seperti ini, kita langsung pencet reset parameternya. Yang scale yang ini kita pencet. Terus yang positionnya juga kita pencet. Set. Nah, jadinya kayak gini. Set. Muncul besar gitu. Nah, ya kan? Terus kita tambahi sama ini, kita unchecklist use composition shutter angle-nya. Nah, kita tambahin dia menjadi 100 lah, ya kan? Nah, jadinya kayak gini. Set. Set. Nah. Oke. Nah, ini kan merah nih. Kita pencet enter aja langsung render biar merahnya hilang. Nah, udah seperti ini, kita lihat hasil videonya seperti ini dia. Kita perbesar. Sambalado, sambalado, diulek-ulek. Sambalado, sambalado, sambalado. Nah, geser. Sambalado, sambalado, diulek-ulek. Sambalado, sambalado, sambalado. Dari snapgram. Set. Nah. Sambalado, sambalado, diulek-ulek. Sambalado, sambalado, sambalado. Nah, seperti itu dia, bro. Cara ngedit seperti apa musik videonya Sweet Talk dari yang Chandra Liow, Rizky Febian dan Sheryl Sheinafia. Nah, lumayan gampang kan? Gampang tapi butuh kesabaran ya, seperti itulah, bro. Oke. Nah, itu dia tadi cara membuat musik video yang seperti punyanya Chandra Liow, Rizky Febian, Sheryl Sheinafia yang berjudul Sweet Talk. Gimana? Bagus bukan? Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe. Dan jangan lupa follow sosial media gue nanti ada di layar. Dan sekian dulu dari saya Gustiridho. Bye-bye.